Hari ini mau masak ayam goreng, pasti Dinda sama Api seneng banget deh. Eh, sayang, mau kemana? Ini Mas, aku mau ke depan mau belanja sayur. Oh ya, Mas ini dari mana? Ini, Mas juga habis dari warung beli belanja buat masak ayam goreng buat Dinda sama Api. Oh gitu Mas. Oh ya Mas, kalau bisa Mas jangan masak, biar aku aja yang masak. Loh, emang kenapa sayang? Ini loh Mas, kan sebentar lagi kita mau puasa. Jadi rencananya aku sama Bu Meli mau masak-masak. Nanti kita makan-makan bareng. Wah, boleh juga tuh sayang. Kayak acara munggahan gitu. Ya udah, kalau gitu ntar kabarin Mas ya. Iya Mas, nanti aku kabarin. Ya udah ya Mas, aku mau belanja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya. Mah, Papa kapan pulang sih? Kemarin sih ngomongnya Papa pulang tanggal 20. Ya, berarti puasa hari pertama Papa gak ada dong. Iya, gak apa-apa ya Diki, kan ada Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diki, kita main yuk. Mah, Diki main dulu ya sama Evan. Ya udah hati-hati ya mainnya, jangan nakal. Iya mah, ya udah Evan, ayo kita main. Ayo, Tante kita main dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Dika, kamu kenapa sih jarang main? Iya nih anak, belakangan ini aku suka ikut pengajian. Oh gitu ya. Emang kamu gak bosen ya ngaji terus? Enggak lah ya nak, ngaji itu penting buat keimanan kita. Kapan-kapan kamu ikut ngaji deh. Hayu, tapi ada makanannya kan? Ya nak, kamu tuh pikirannya makan terus. Ya bercanda Besti. Oh iya, si Dinda tuh kasihan, kayaknya kangen deh sama kamu. Jangan kenceng ya nak, nanti takut ada yang dengar. Oh iya lupa. Assalamualaikum Bu Desi, Bu Desi mau kemana? Waalaikumsalam Tetia, ini aku tadi habis nganterin Diki main. Oh Tetia habis dari mana? Ini Bu Desi, habis dari warung belanja sayuran. Oh iya Bu Desi, nanti Bu Desi ikut ya acara makan-makan, anggap aja acara sebelum puasa, munggahan. Wah, boleh Tetia, kapan acaranya? Nanti sore Bu Desi habis asar, pokoknya Bu Desi harus ikutan ya, ajak Tarian juga tuh. Ayo Tetia, aku ikut, tapi kayaknya suami aku nggak bisa ikut deh, soalnya dia lagi di luar kota. Ya udah, Bu Desinya aja ya. Ya udah, ayo Tetia, mau sekalian dibantuin nggak masaknya? Ya udah, boleh Bu Desi. Ayo kita ke rumah aku yuk. Yuk. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Tasik. Tangerang dong. Apa ya? Tanjung Pinang, benar kan? Aku Tegal. Tegal. Ya udah kita ulang lagi ya dari awal. Ya. Sekarang nama-nama buah. Nama dasar. A B C D E F G. Apa ya buah-buahan yang dari huruf G? Apa ya? Udah susah. Ya teman-teman, kata bapak aku nanti sore ada acara munggahan. Emang acara munggahan itu apa sih? Tapi sebelum puasa kita biasanya makan-makan bareng. Wah kayaknya seru banget ya acara munggahan. Pasti seru lah Diki. Tapi sayang gak ada Dini. Diki nanyain Kak Dini mulu. Wah enak ya munggahan makan gratis. Iya. Iya nanti kita kesana ya. Iya. Ya udah ayo kita main lagi. Ayo abis ini mendasar. A B C D E F G. Eh, Pak Dian, hari ini jadi kan? Jadi dong, Pak Dek. Tuh kan Meli juga lagi masak di rumahnya. Wah, pasti acara munggahannya seru, Pak Dian. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Jeko udah dikasih tahu belum ya? Wah, saya juga kurang tahu, Pak. Ya udah, kalau gitu kita ke Pak Jeko yuk. Ayo. Ayo dong keripik, kamu tuh harus cepet laku biar aku bisa beli baju lebaran.
Ya ampun Bu Siti, kasian banget sih masih jualan keripik. Heria, kamu tuh kalau ngomong sama orang tua yang sopan ya. Hah? Sopan? Sopan sama orang tua yang jahat kayak Bu Siti? Kayaknya enggak deh. Dasar ya, anak curut si Meli. Kalau dibilangin ngelawan aja. Semangat ya Bu Siti jualannya supaya bisa kebeli baju lebaran. Bye. Ih, awas ya kamu Ria. Nanti aku bejak-bejak kamu. Mina, kamu mana? Ini sih Pak, aku mau nyari api. Oh iya, kamu ngeliat api gak? Kamu ngangin, wangingan, ngiam, nyaman-nyaman. Yaudah yuk, antar aku cari api ya. Yuk. Enak, kamu nengen-nengen sama Nina. Belum. Eh Fadla, ayo kita kerjain si Dinda. Ngerjain apa? Gue males ah, gue lagi gak ada masalah sama si Dinda. Ih kamu mah, emang kamu gak sakit hati dikatain ngerebut si Randika terus? Itu kan ulah si Dinda. Ya udah deh, gue ikutin aja cara lo. Oke, jadi gini rencananya. Oke deh Ria. Masakan aku udah mateng. Aku mau ke rumah Teti ya. Hey Meli, mau kemana kamu? Aku sama yang lain mau munggahan sih, Ti. Oh, loh kok aku gak diajak sih? Duh, kita malas ngajak kamu yang suka bikin masalah di kampung ini. Jahat banget sih kalian. Bisa ya kalian gak ajak aku? Makanya Siti, kamu tuh jadi orang jangan jahat. Ya, nanti kalau kamu mau ikut, boleh aja sih. Tapi bawa masakan sendiri ya. Jangan sampai kamu gak bawa apa-apa. Yaudah deh, aku mau pulang dulu, mau masak. Masak yang enak, Siti. Yana, bagus gak bunganya? Bagus banget. Itu buat aku. Ih, bukan Layana, ini tuh buat Dinda. Ya ampun, Dika, kamu so sweet banget. Pasti si Dinda seneng deh. Iyalah, Dika gitu loh. Ya udah, ayo kita cari Dinda. Ayo. BC 5 dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, F. Anak-anak, ayo buruan. Kita kan mau munggahan. Ayo di sini. Emang makan-makannya di mana Bu Siti? Emang Bu Siti diajak? Bu Siti jahat juga. Ya diajak dong. Bu Siti kan orang yang paling hits di kampung ini. Ayo, ayo, ayo. Kita ke rumah Teti, ayo. Ayo. Hei Dinda, lo bisa gak sih gak usah so cantik? Dan gak usah nyebar fitnah kalau gue itu udah ngerebut si Randika. Tahu nih si Dinda so cantik. Awas lo ya, kalau sampai ngefitnah gue lagi, gue abisin lo. Ayo Raya, kita pergi. Ya. Nyamun Nina, kamu gak mama? Aku gak apa-apa sih pak. Kenapa sih mereka suka jahat sama aku? Sayangnya kamu nih nengahnya nengah-nengah Nina. Nengah Nina, nengahnya yuk. Yaudah yuk. Yuhu, Siti datang bawa gorengan. Ya ampun Siti, kamu datang cuma bawa gorengan doang. 5 biji lagi. Gak apa-apa Bu Meli, si Siti kan miskin. Gak apa-apa Bu Meli, yang penting ikhlas. Tuh dengerin, kata Teh Tia. Yang penting kan ikhlas. Ya udah yuk, mending kita siap-siap. Ayo. Ayo Teh Tia. Bantuin Siti. Iya bawel. Ayo Bu Meli, Bu Desi. Alhamdulillah. Duh, akhirnya selesai juga. Bener dong Siti, beresinnya. Iya, iya. Terus apa lagi? Masih ada? Masih. Kita nunggu aja di sini.
Iya, Tia. Bajunya. Aduh. Beres. Aduh, capek banget sih aku nyampe keringetan kayak gini. Ih, capek-capek. Kamu tuh cuma bawa gorengan 5 biji doang. Kita yang masak, capek. Ih, tahu nih Siti, berasa paling capek aja. Padahal gak ngapa-ngapain. Udah, jangan berantem mulu. Kan mau puasa. Ya justru itu Teh Tia, sebelum puasa. Enak, gue yang ingat. Cipa, kayaknya kita pergi aja yuk. Kayaknya ya. Lu kok hilang? Assalamualaikum Dinda. Dinda, apa kabar? Waalaikumsalam Adik. Waalaikumsalam Adika. Kabar Dinda baik. Oh iya, Adika punya sesuatu buat Dinda. Semoga Dinda suka ya. Udahlah. Wah, makasih Adika. Dinda suka banget. Alhamdulillah, kalau Dinda suka. Oh iya, kenapa bunganya warna merah? Karena warna merah itu melambangkan cinta yang tulus, setulus cinta Adika. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di acara munggahan untuk makan-makan bersama menyambut bulan suci Ramadan. Iya, dan semoga kita kompak terus. Terus juga kita harus saling akur dan semoga nanti puasa kita lancar, juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya udah, sebelum acara makan-makannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Randika, sok pimpin doa. Sebelum kita mulai makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya udah, ayo kita makan. Ayo. Saya ngambilin. Ayo, yang piringnya aku mau. Ya, piring. Ya, piring. Ya, Mak. Mau nasi. Kita tolong antri-antri ya. Ambil tempe. Dan ayo. Allah. Ya. Ya Allah. Aku mau piring dong. Mau piring. Enggak mau. Enggak mau. Satu. Enak. Fadla, gimana? Kemarin kamu puas gak ngerjain si Dinda? Gak tahu, gue biasa aja soalnya gue lagi gak kesel sama si Dinda. Tapi kemarin kamu keren tahu, pasti si Dinda kapok. Ya, semoga aja soalnya gue risih banyak yang komen di IG gue. Hah? Emang komen apaan, Fadla? Ya, komen kayak gitu, bilangin gue pikmi lah, gak cocok sama Randika lah, pokoknya banyak lah. Pang laris, Tanjung Kimpul. Coba deh anak, sekarang kamu makan koloknya, enak gak? Fadla, kamu bisa gak sih gak usah deketin Adika? Emang kenapa? Kan gue gak ada apa-apa sama Adika. Tapi aku gak suka kalau kamu deket-deket sama Adika. Loh, kenapa? Kok lo yang ngatur? Emang lo pacar si Dika? Iyalah, aku ngatur. Karena aku sebenarnya... Ini ada apa, Dinda? Iya. Jadi kita bisa makan bersama. Yeay.
nggak kelihatan deh kayaknya. Iya. Habis aja ini editor guys, lagi pada ngedit. Ini editor. Ini namanya Asuryo. Ini Rangga. Ini ya Mustafa. Dih, seri. Galau apa gimana sih? Eh, Dika. Apa sih galauin? Karena kita kan salah, Om. Oh. Bisa banyak pengajian. Itu pengajian. Itu namanya sholat apa ya, Nak? Sholat mayit. Iya, Yana, belakangan ini aku suka ikut pengajian. Tuh. Ada apa kita main? Jangan masak dulu. Jadi di sini. Ayo kita main. Kita main. Jawabnya apa? Ayo. Ayo pergi kak. Ayo. Kita main dulu ya tante. Assalamualaikum. Ayo. Kita main dulu ya tante. Assalamualaikum. Apa nama Diki ke sana ya? Bu Desi lanjut ke sana. Kenalan Salim ke sini. Nema nani rasa bang. Tadi yang mau salam ke sini. Bang ini emangnya kalau wish di bawah hari dapat apa? Itu bawa lari tuh wish sama Mami Meli. Aku mau wish yang dibawa lari. Wish apa coba? Mau. Coba nih. Tuh, bukannya si Pak. Coba enggak? Amili naga, enggak milih. Ini munggahannya gimana sih tadi konsepnya? Munggahan. Ya dia sebelum bulan puasa itu kita punya kita makan bareng. Gak tau. Munggahan tuh apa sih? Aku tahu. Aku tahunya diantarin makanan. Kalau itu menurut tangga. Kalau itu mau lebaran. Kalau nggak ngerantang. Kalau munggahan itu biasanya kita masak daging aja sih buat kita pribadi buat sahur pertama. Oh. Opor wajib opor. Kok sisi timah malam beli gorengnya?